Tidak tahu dirinya sedang dikerjai sang istri, Raffi Ahmad omeli Nagita Slavina. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad diketahui kini telah memiliki hobi baru untuk mengumpulkan koleksi lukisan. Dengan begitu, Nagita Slavina pun memberikan kejutan lukisan untuk Raffi Ahmad. Namun tak semudah itu, Nagita Slavina justru ingin mengerjai Raffi Ahmad terlebih dahulu. Diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad telah mendiskusikan untuk memesan lukisan yang dia mau. Namun, sampai saat kejutan yang diberikan Nagita Slavina sampai, Raffi Ahmad tak kunjung mentransfer uang pada jumlah lukisan tersebut. Dengan begitu, Nagita Slavina pun mencoba menghubungi sang penjual lukisan dan memintanya untuk mengerjai Raffi Ahmad. Nagita Slavina meminta penjual lukisan itu untuk memberitahu pada Raffi Ahmad bahwa lukisan yang diinginkannya telah terjual. Raffi Ahmad pun merasa kecewa saat mendengar kabar dari sang penjual lukisan itu saat diberitahu lewat sambungan telepon. "Udah diambil orangnya, bro?" tanya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pun diberitahu kalau dirinya telah memberikan transferan uang sehingga didahului oleh orang lain. "Kamu lama, ini udah diambil lukisannya," ungkap Raffi Ahmad pada Nagita Slavina. "Gara-gara dia nih," lanjutnya. Raffi Ahmad memberitahu sang penjual lukisan bahwa sang istri tengah bawel. "Biasa nih bro, lagi bangun-bangun rumah, jadinya bawel," ungkap Raffi Ahmad sedikit kecewa. Raffi Ahmad terus omeli sang istri sampai akhirnya keesokan harinya ia terharu saat Nagita Slavina beri kejutan lukisan yang dia inginkan. "Aku suka," ucap Raffi Ahmad seraya memeluk dan mencium Nagita Slavina.